banyak lah apa namanya track record yang sudah dilakukan, mulai dari menginisiasi kedatangan DC United di tahun 2013, kemudian mengirimkan apa membantu proses pengiriman Pak Jajang untuk berlatih di Inter Milan di tahun 2016 untuk belajar melatih di U16 dan U19 yang Inter Milan. Kemudian di 2018 juga sudah membantu proses kerjasama antara Inter Milan dengan Persib untuk mendirikan Akademi Persib di tahun 2018, di mana pada saat itu salah satu legenda dari Milan, Javier Zanetti, juga sempat datang ke Indonesia. Jadi dengan track record yang kami tahu, makanya kami sangat percaya bahwa Pak Erik bisa mentransformasi industri sepak bola di Indonesia. Kalau harapannya Pak Teddy terkait pemilihan nanti kan ada lawannya Lanyala, dan harapannya pemilihan ini bagaimana sih, bersih atau terukur atau gimana sesuai? Ya, harapannya proses pemilihan bisa berjalan dengan baik dan akuntabel, dan juga dilakukan dengan asas-asas fairness dan keadilan. Karena bagaimanapun ini adalah dunia olahraga di mana asas fair play, integrity, respect dan lain-lain harus kita jalankan. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.